Oke, assalamualaikum guys. Oke, untuk project hari ini aku akan pasang roof monitor. Ini bukan original lah, ni aftermarket punya OEM. Ini universal punya. Mana-mana kereta pun boleh pasang lah. Oke, apa yang akan dapat dia punya wire. Oke, ini wire dia punya input output RCA cable lah. Itu ni dia punya wire power supply. Dia ada positif negatif biasa. Dia ada fuse. Lepas tu dia punya join lah. Ni penyambung dia. Dan dia punya roof monitor. Okay. Ni roof monitor dia. Okay. Jadi korang tengok, ni adalah brand Karin. Okay guys, kata malam ni jom kita pasang. Okay, ni aku punya OEM lah, OEM roof monitor Ezora. Kalau korang tengok, screen dah rosak lah, memang tak keluar gambar langsung. Okay, so aku prefer tukar yang aftermarket lah. Okay, jom kita start buka. Okay, apa yang korang perlu buka dulu adalah 4 skru lah. Dalam ni, dia ada 1. Dalam ni 1, 2, 3, 4. Okay, korang buka tu akan boleh turun lah korang nyuruh dia. Okay, jom kita buka. Aku tak boleh nak tunjuk cara buka sebab aku pegang telefon. Okay, okay guys, dah buka. Ternyata player original ni memang berat lah. Okay, kemudian kita kena buka dia punya wiring lah. Soket dia ni, tarik keluar. Okay, macam tu. Okay, bila dah buka korang kena cabut lah ni soket putih ni dengan soket hitam. Just tarik je macam tu. Okay guys, okay, dia akan tinggal tapak macam tu lah. Okay, seterusnya kita akan buka tapak tu. Jom kita buka. 1, 2, 3, 4. 4 skru. Okay, dah siap buka guys. Okay, cabut je, keluarkan. Tapak ni macam biasa. Okay, settle satu part. Okay, macam aku nak sambung lah AV input daripada Android player ke belakang ni. So aku dah pasang wire lah daripada AV out sana, dan aku keluarkan dekat bumbung lah. Okay, melalui depan ni, melalui dalam bumbung, pergi ke tepi pillar, pergi pillar sana, dan pergi ke Android player. Jadi wire dia akan keluar sini lah. Ini aku nak sambungkan ke monitor yang baru. So apa yang ada dekat Android player akan keluar dekat sini jugalah. Okay, jom kita teruskan pemasangan. Okay, first aku akan pasang wire ni lah, dia punya power supply. Okay, tengok kat sini. Okay, dekat sini dia ada power supply positif dan negatif. Okay, di mana yang hitam aku akan sambungkan ke hitam yang ni. Okay, soket putih ni dan merah ni. Okay, tak apa, fokus. Merah ni aku sambung ke yang warna ke kuning-kuningan sikit. Okay, terpulang lah korang nak potong soket asal ni ke, ataupun korang nak luka pun, mana-mana pun boleh. Okay guys, aku dah lukakan wayar, kemudian aku dah sambung lah. Okay, hitam-hitam, merah ke kuning. Okay, jom kita balut je supaya dia tak touching lah. Okay, jom kita balut. Okay, selesai balut wire power lah. Wire hitam yang mana ni. Korang balut kemas-kemas lah supaya tak ada kemungkinan berlaku short. Okay, wire lampu yang asal player lama ni pun kita balut sekali supaya dia tak ada touching mana-mana lah. Tapi wire ni kita dah tak pakai lah. Kita just abaikan. Okay guys. Okay, kemudian. Okay, wire daripada Android player ni aku akan sambung dengan kalau tengok kat sini dia tulis AV in. Okay, in. Okay, ini in, maknanya daripada Android player out, dekat sini in. Okay, aku akan sambung ke sini. Lepas tu kita tip juga. Okay guys, ini part yang paling tricky sikit lah. Okay, plate yang datang dengan roof monitor yang baru tu dia besar.
Okey, jadi aku potonglah. Aku potong dengan grinder keliling ni supaya dia fit masuk dalam base tapak Android player yang asal, sebab aku nak gunakan balik tapak asal ni. Okey, so kita kena cari dia punya lubang. Kena centerkan dia punya lubang lah. Okey. Okey, kena centerkan lubang asal tapak tu dengan plate ni, supaya kita boleh lekatkan plate ni dekat tapak asal Android player ni. Okey, cara untuk korang cari lubang, dekat atas ni memang dah ada lubang. Okey, memang dah ada lubang. Dekat bawah ni korang kena tebuk. Okey. Ni kena tebuk lah. Ni aku tebuk. Okey, sebab asal dia tak ada lubang lah. Okey, cara korang nak dapatkan lubang dia senang je. Korang tekap guna ni lah. Okey, guna kertas, korang tekap lubang dia dekat mana. Lepas tu korang copy je lubang tu dekat plate ni. Mudah je. Dapat lubang sana, kita tekap masuk dekat sini, betul barulah kita dapat lubang dekat sini dan tebuk. Okey, harap korang faham lah. Okey guys, macam aku dah siap tebuk dah. Potong pun aku dah potong dah keliling. Cuma potong jangan kena ni lah. Yang ni untuk kita ikat player roof monitor yang baru tu. Ini tapak dia. Empat ni. Jangan kita potong, kena pula yang ni. Okey. Itu je lah. Mudah je. Janji dia plate ni melekat dekat base tapak ni. Okey guys, jom kita teruskan pemasangan. Okey, dekat tapak asal ni pun aku korek satu ni lah, curve dekat sini untuk laluan wire. Supaya wire tu tak terkepit lah. Ini untuk bagi wire tu tak terkepit. Okey, langkah seterusnya kita sorok lah wire-wire ni dekat dalam kita punya bumbung ni. Tu pelakuk orang lah, korang masuk susun ni elok supaya dia duduk dekat dalam bumbung, dia tak terkeluar lah. Okey, jom kita sorokkan dulu wire-wire kita. Okey, selepas kita dah sorokkan wire, macam ni lah kedudukan dia. Okey, wire-wire semua duduk di atas palang ni. Kita dah sorokkan cantik-cantik. Ikut korang lah nak sorok macam mana, nak ke betai ke apa ke terpulang. Janji dia tak ada, kita keluarkan sikit je macam ni untuk kita sambung ke kita punya roof monitor. Okey, seterusnya pasang ni lah soket ni. Dia ada dia punya ni lah. Dia punya slot ni. Ngamkan slot dia je. Okey, macam tu. Kemudian yang ni pun kita selit atas ni. Tinggi lagi. Okey. Pegang macam ni dulu. Macam ni. Pegang macam tu. Okey, baru kita masukkan kita punya base plate ni. Okey, base plate ni yang kita ada curve ni untuk wayar ni lah dekat belakang ni. Okey, kita masukkan satu sekali dulu. Untuk yang ni kena buat dua orang lah. Sebab dia agak tinggi lagi. Tinggi lagi. Pasang balik empat tapak skru. Okey, satu, dua, tiga, empat. Okey, dah siap. Baru kita pasang kita punya base plate yang kita dah otter, dah potong tadi. Okey, selesai pasang tapak dengan base plate lah. Okey, so okay, sekarang kita akan start pasang kita punya roof monitor. Kalau korang tengok sini ada 4 lubang. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 lubang ni, lubang dia lubang yang kecil ini pula. Okey, 1 sini, 2 3 hujung sana, 4 sini.
Okey, jadi kita akan pasang skru daripada bawah lah, daripada bawah roof monitor ni. Okey, jom kita pasang. Okey, selesai kita pasang skru. Ini 1 2 3 4. Okey, settle pemasangan. Okey, memang kukuh, memang tak bergerak langsung. Okey, betul yang ni nanti dia ada getah dia. Okey, dia ada rubber. Okey, rubber ni untuk kita tutup lah dekat lubang skru ni. Okey. Apa-apa kita test dulu function tak function. Okey, dah siap pasang, nampak ada power supply situ lah. Baru kita on dulu. Okey, nampaknya berjaya on. Okey, dah akan keluar gambar kereta lah. Okey, yang ni untuk function USB. Tapi aku tak cucuk pun USB. Nanti boleh je nak main movie ke, main muzik ke, foto semua boleh dekat sini. Okey, macam sekarang ni aku dah nak link dengan yang depan. Jadi dekat remote ni aku just tekan ya V1 ni. Okey, dia akan keluar kat situ lah. HDMI, HDMI 2, AV, AV 2. Macam aku pasang dekat AV 2. Pasang dekat AV 2. Okey, enter. Okey, jadi apa yang di ada pada Android player kat depan tu, dia akan keluar dekat sini lah. Segala movie ke apa kita main semua keluar kat sini. Kalau korang nak kembali ke nak main USB dekat sini pun boleh juga, ataupun HDMI. HDMI ni kalau korang nak sambung korang punya Mi TV stick ke pun boleh, terus jadi Android pun boleh juga. Ok, aku nak tunjuk function di, kita ada menu. Ok, menu kat sini dia ada color temperature, aspect ratio, ok, picture mode. Kemudian kita ada sound mode. Dia ada built-in dia punya speaker sendiri, tapi aku tak on lah sebab aku pakai speaker daripada speaker kereta, sebab aku dah sambung ke Android player kan. Okey, sini dia punya IR transmission. Lepas tu dia ada FM transmission pun support juga. Okey, kita boleh link dengan kita punya head unit lah. Kalau korang pakai head unit standard, radio standard pun boleh sambung lah dia punya sound system. Cuma set frekuensi dekat sini dengam dengan frekuensi dekat kita punya player. Sebab aku tak pakai lah sebab aku dah pakai Android player kan. Okey, kemudian okey, dia ada language, dia ada restore factory. Okey, dia ada atmosphere lamp. Okey, atmosphere lamp kita on. Dia boleh on. Okey, dia akan keluar lampu biru tu. Memang cantik, tapi lama-lama pakai dia agak annoying lah, agak sakit mata. Jadi aku offkan je. Aku tak pakai pun atmosphere lamp ni. Okey, balik ke menu. Ini ada mirror enable. Itu je lah function-function yang aku nak tunjuk dekat Android player ni. Android player pula dekat roof monitor ni. So far berbaloi lah aku rasa beli dengan harga 400 lebih. Dapat screen IPS LCD. Okay, so far so good lah. Okay, takat tu je lah. Aku nak, kalau betul kita test 1, 2, 3 cerita. Okay, nanti kita test dulu. Okay, ini dia punya contoh lah. Dia punya nampak gambar memang cantik lah. Okay, sama dengan Android player depan. Ayuh kawan-kawan, kita menyanyi, kenal huruf ini, huruf E dan D. Okay guys, rasanya sampai sini je lah aku punya video tutorial dan review sekali lah untuk pemasangan roof monitor brand Carine. Okay, aku akan letakkan link pembelian di description lah kalau korang berminat nak beli. Okay, sampai situ je video aku untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe guys. Okay, assalamualaikum.